Siap, bentar. Sendiri seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah pada kesempatan ini Kesultanan Kalaman Cirebon masih melaksanakan Grebeg Agung, di mana memang ini merupakan satu ritual Kesultanan Kanoman khususnya, yaitu sholat berjamaah, sholat Idul Adha berjamaah di Astana Gunung Sembung bersama masyarakat. Pada kesempatan ini Bapak Sultan Raja Muhammad Emiruddin tidak bisa hadir, namun diwakilkan oleh Patih, yaitu Pangeran Patih Raja Muhammad Godiran. Karena beliau kesehatannya masih harus ada pemulihan. Di mana pemaknaan daripada ini, satu memang kita melaksanakan sunnah, sholat sunnah Idul Adha. Kemudian kita berziarah, tahlil dan berdoa. Yang mana makna daripada ini semua adalah silaturahmi. Kita harus menjaga tetap ukhuwah Islamiyahnya melalui silaturahmi, pertemuan-pertemuan yang memang harus dilakukan secara eye contact itu sangat penting, sehingga jalinan silaturahmi bisa kita rasakan, bisa kita ambil manfaatnya. Di sisi lain, keluarga besar Kesultanan Kanoman yang tidak mengikuti sholat Idul Adha di Gunung Sembung dan berziarah melakukan persiapan untuk penyembelihan hewan kurban di Keraton Kanoman dan di beberapa tempat situs yang memang sudah disiapkan. Pada kesempatan ini Kesultanan Kanoman Cirebon laki-laki kita, baik leluhur kita maupun kita dan turunan anak cucu kita. Amin ya Bapak. Oke, matur suwun.